Sebuah kafe di Jalan Lingkar, Kota Palopo dilalap api pada 21 Mei 2024 dini hari. Api melahap seluruh bangunan kafe, hanya menyisakan puing-puing yang hangus. Saat kejadian, tim pemadam kebakaran dengan sigap meluncur ke lokasi kejadian guna menjinakkan api agar tidak menyebar dan membakar bangunan di sekitarnya. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal mula api. Selain itu, jumlah korban akibat kebakaran ini juga masih belum diketahui. Kebakaran ini telah mengejutkan warga sekitar. Banyak warga yang datang ke lokasi kejadian untuk melihat kondisi kafe yang hangus terbakar. Alfian Tahla mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.